bahwa kalau Amerika Serikat dan NATO ikut terlibat, maka dia tidak segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir yang dimiliki oleh Rusia. Ancaman yang sebenarnya bukan main-main, bukan ya. cuma gertak saja ya. Nah, ini yang total war gitu ya. Jadi uh, perang yang total Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di Newsmaker Medcom.id obrolan hangat one on one Invasi Rusia di Ukraina semakin kontroversial setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militernya menyiagakan nuklir Putin juga menyebut siaga nuklir ini karena Barat tak bersahabat menjatuhkan sanksi ekonomi dan membuat pernyataan agresif ke Rusia Amerika Serikat dan NATO juga mengutuk ancaman nuklir Rusia ini. Nah, apakah pernyataan Putin ini betul-betul ancaman serius atau hanya gertak sambal? Nah, baiklah, langsung saja kita akan mendiskusikannya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Alfa. Sehat ya. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih, Prof. atas waktunya. Sama-sama. Baik, Prof. Di hari keempat invasi Rusia di Ukraina, Putin sudah memerintahkan pasukannya untuk siaga nuklir, nih, Prof. Mengutip data Arms Control Association, Rusia saat ini pemilik senjata nuklir terbanyak, nih, Prof. Nah, alasan Putin menyiagakan nuklir adalah karena reaksi yang tak bersahabat dari NATO menyusul invasi Rusia di Ukraina. Nah, apa arti siaga nuklir Rusia ini, nih, Prof? Mengingat Rusia sebagai pemilik senjata nuklir terbesar di dunia, Prof. Sebenarnya, ini merupakan peringatan, ya, dari ya. Presiden Putin, eh, karena Putin tidak mau eh, Amerika Serikat dengan NATO turut campur dalam eh, serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Ya. Jadi, Putin sudah mengatakan bahwa kalau Amerika Serikat dan NATO ikut terlibat, maka dia tidak segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir yang dimiliki oleh Rusia dan memang kita tidak bisa uh, berspekulasi kalau misalnya Putin sudah melakukan ancaman seperti ini buktinya memang beberapa waktu yang lalu banyak pihak yang mengatakan bahwa Putin hanya melakukan gertak sambal Katakanlah gitu untuk masuk ke Ukraina ternyata itu yang dia lakukan meskipun sempat dia mundur tetapi kemudian dia masuk ke uh, wilayah perbatasan uh, antara Rusia dengan Ukraina, nah, jadi uh, menurut saya ini tidak bisa main-main. Dan uh, kemarin ini di Amerika Serikat ada uh, State of Union dari Presiden Joe Biden, dan dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina. Sudah ditegaskan seperti itu karena Biden pun berhitung. Ini bukan gertak sambal, tetapi ini bisa serius, dan ini bisa menjadikan perang dunia ketiga berada di ambang pintu. Demikian. Oke, Prof, mungkin apakah ini suatu memang ancaman gitu? Artinya jika Anda ada yang mau mencoba ikut campur atau seperti apa ya, Putin langsung tidak segan-segan untuk melakukan rencananya tersebut, Prof ya. Betul. Jadi ini ancaman yang sebenarnya bukan main-main, bukan ya. cuma gertak saja ya. Tetapi bisa dijalankan oleh Putin. Kalau misalnya memang tadi NATO maupun Amerika Serikat terlibat di dalam uh, perang yang sekarang ini sedang berlangsung di Ukraina. Oke, nah, Prof, nah, apakah dua alasan yang dipakai oleh Putin? Yaitu, pertama, aksi tidak bersahabat negara Barat, memberi um, sanksi ekonomi, lalu juga yang kedua, pernyataan pemimpin NATO yang agresif ke Rusia. Cukup masuk akal, Prof, untuk menyiagakan nuklir ini, Prof. Ya, kalau misalnya menyiagakan nuklir ini, kan sebenarnya nya semacam show of force gitu ya, okay. bahwa uh, Putin uh, tidak segan-segan akan menggunakan uh, senjata nuklirnya, dan kemudian ada hari-hari katakanlah peringatan angkatan perangnya itu semua angkatan perang akan di uh, semua alutsista angkatan perang dengan pasukannya itu akan dikeluarkan itu untuk memberikan sinyal kepada ya. lawannya bahwa kami sudah cukup kuat, dan kita tidak akan ragu untuk menggunakan apa yang kami miliki. Kira-kira seperti itu. Jadi, ini yang uh, sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Putin, dan kelihatannya memang uh, berhasil, karena buktinya uh, Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut di dalam perang yang ada di Ukraina saat ini, kalaupun ada pasukan yang sedang dia tumpuk di... Uh, beberapa perbatasan dengan Ukraina itu dalam konteks untuk kepentingan NATO. Kalau yang NATO-nya yang diserang, bukan NATO yang menyerang dulu, tapi kalau NATO-nya diserang, maka dia akan sudah siagakan pasukannya di perbatasan. Artinya Joe Biden, ya, artinya Joe Biden sudah statement tidak akan ikut campur, tapi jika ada serangan ke NATO, mereka sudah standby pasukan gitu, Prof ya? Betul, betul sekali. Oke, okay, baik Prof. Nah reaksi Amerika Serikat dan negara-negara NATO adalah mengutuk siaga nuklir uh, Rusia ini nih Prof. Nah bahkan dubes Amerika Serikat untuk PBB mengatakan Amerika akan terus mencari tindakan baru yang lebih keras kepada Rusia. Nah apakah ini berarti sudah pasti baik Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO otomatis juga sudah menyiagakan nuklir Prof? Yang pasti mereka tentu siap kalau yeah. misalnya uh, suatu waktu uh, Putin akan menggunakan senjata nuklir. Yeah. Ya, tetapi sekali lagi uh, mereka semua tidak akan mau menggunakan itu karena apa? Itu berarti Perang Dunia Ketiga sudah diambang pintu dan ya. sekali nuklir itu sudah menyala, sudah diluncurkan, ya. maka dunia ini bisa punah. Nah, itu ya. yang uh, tentu uh, kita tidak harapkan. Kita harus pahami bahwa uh, Putin melancarkan serangan itu, menurut dia sebenarnya tidak ditujukan ke NATO, tetapi ke Ukraina. Oke. Lebih khusus lagi ke uh, di Donbas itu, di mana ya. ada pelaku separatis dari Ukraina yang ingin mendirikan republik sendiri dan ya. ini sudah dideklarasikan, ya Donats dan Luhansk itu. Ya. Dan kemudian tanggal 22 Februari mendapatkan pengakuan dari Rusia. Rusia atas dasar ini. Kemudian Rusia bilang bahwa kami punya fakta pertahanan nih sama dua republik ini. Nah oh, selama ya. ini kan Ukraina menyerang menyerang itu dalam konteks sebenarnya uh, tindakan polisionil, kalau dari sisi Ukraina. Tapi kalau dari sisi dua republik baru ini, ini berarti kan agresi dari suatu negara terhadap mereka. Ya. Dan kemudian, karena mereka sudah punya fakta pertahanan dengan Rusia, mereka ya. mengundang Rusia untuk masuk. Maka oh, Rusia benar. punya dasar untuk masuk. Tapi kemudian dari Donbas ini bergeser ke Kiev. Nah pertanyaannya, kenapa ke Kiev? Yang sekarang ini, dan Zelensky ini dari Ukraina, mereka minta supaya mereka mengubah uh, garis politiknya okay. yang selama ini dekat dengan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat bahkan mau masuk NATO menjadi harus dekat dengan Rusia. Karena apa? Karena Putin merasa bahwa kalau misalnya mereka dekat dengan NATO, NATO bisa melakukan ekspansi dan itu menjadi ancaman bagi yeah. keamanan pertahanan dari Rusia. Nah makanya mereka menyerang dan mungkin Putin meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika masuk ke Irak yaitu mencari Saddam Hussein dan kemudian uh, menurunkannya dia dari presiden dan menggantikan presiden yang berafiliasi atau ber, uh, Brokeran, bersahabat ya. dengan ya. Ya, Amerika Serikat ya itu juga terha terhadap Noriega ya. di Panama juga dilakukan Amerika Serikat jadi ini bukan hal yang baru kalau misalnya hmm apa yang dilakukan oleh Putin untuk mengejar uh, Presiden Zelensky itu, nah, ya. nah jadi itu yang yang uh, menjadi akhir dari peperangan ini sebenarnya dalam konteks hanya yang Ukraina ini. Tetapi kalau misalnya Presiden Ukraina itu meminta bantuan dari NATO dan kemudian direspon, nah ini yang menjadi besar lagi nih perang, ya bahkan tadi Putin dengan uh, tidak sungkan-sungkan akan Uh, menggunakan senjata nuklir dalam menghadapi negara lain yang akan terlibat dalam uh, peperangan sekarang ini. Oke, baik prof. Nah mungkin semua semua negara nuklir juga sudah siaga nih prof sekarang. Nah presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat menyatakan bahwa Amerika juga tidak takut dengan ancaman nuklir nih prof. Nah menurut Rusia sendiri Amerika sudah lama menempatkan fasilitas nuklir di negara-negara bekas Soviet. Nah Tentu saja kita tidak ingin terjadi kan Prof ya seperti hal ini hal 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 yang untuk yang nuklir ini Prof. Tapi insiden seperti apa Prof yang mungkin dilakukan oleh Rusia dan NATO sehingga bisa memicu siaga nuklir naik menjadi naik eskalasinya ke level yang lebih membahayakan Prof. Ya ini tadi kalau misalnya dari sisi Rusia kalau misalnya negara-negara NATO dan Amerika Serikat tentunya mulai terlibat mendukung apa yang dilakukan oleh Ukraina sekarang melawan pasukan dari Rusia. Jadi kalau sudah mulai ada keterlibatan, maka ini sudah akan memicu. Nah, oleh karena itu sekarang negara-negara dari NATO ini yang bisa mereka lakukan untuk membantu uh, rakyat dari Ukraina adalah mempersenjatai mereka. Jadi mengirimkan senjata-senjata yang untuk menghadang pasukan Rusia. Tapi nggak mungkin mereka masuk. Di samping itu, mereka tidak masuk karena nggak punya legitimasi. Pertama, Ukraina masih belum bagian dari NATO. Memang, ya. kalau sudah bagian dari NATO, serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap semua ya. negara NATO. Yang kedua, kalau mereka minta mandat dari Dewan Keamanan PBB, itu tidak akan pernah terjadi karena apa? Kan di Dewan Keamanan ada anggota tetap yang punya hak veto, yaitu Rusia. Rusia akan ya. terus melakukan veto terhadap uh, resolusi seperti itu sehingga uh, mau tidak mau mereka akan masuk tetapi kalau dulu di uh, pada masa Irak itu disebut sebagai coalition of the willing ya koalisi yang bersedia. Nah, itu dipimpin oleh Amerika Serikat tapi Amerika Serikat berpikir sekali dia masuk pertama dia punya masalah dengan negaranya karena uh, DPR-nya belum tentu menyetujui dan kemudian rakyat juga karena ini semua adalah uang rakyat juga belum tentu menyetujui yang kedua, dampak dari apa yang akan dilakukan oleh Putin dengan senjata nuklirnya. Jadi, eh, beliau, seperti tadi, eh, malam kita lihat, eh, beberapa hari yang lalu kita lihat bahwa di dalam State of Union Address, hmm. jadi pidato di depan DPR, beliau mengatakan Joe Biden mengatakan bahwa kita tidak akan eh, terlibat dalam perang di Ukraina. Nah, itu dari sisi Rusia, kalau misalnya mereka akan menggunakan senjata nuklir ya. Tapi kalau dari sisi Amerika Serikat, tentu kalau misalnya uh, di, mereka merasa bahwa Rusia menggunakan senjata nuklir juga di Ukraina ya, mau tidak mau Amerika Serikat akan juga menggunakan senjata nuklirnya di sana. Tapi menurut saya uh, ini tidak akan terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi karena apa? Tujuan dari Rusia kita sudah semakin tahu bahwa Uh, dia menginginkan adanya pergantian kepemimpinan di Ukraina dan kepemimpinan-kepemimpinan itu harus berpihak pada Rusia. Oke, okay. baik Prof. Nah, sepertinya mencegah penggunaan nuklir kan juga cukup sulit nih, Prof. Kita tahu pekan lalu resolusi penghentian invasi Ukraina oleh Dewan Keamanan PBB veto oleh anggota tetap PBB Rusia. Resolusi PBB pun batal. Nah, apakah masih ada lagi nih, Prof. Terobosan-terobosan uh, mekanisme global lain? yang bisa mencegah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, Prof. Ya, yang pasti begini. Pertama adalah tentu perang ini harus segera dihentikan. Ya. Ya. Dan itu pesan dari Bapak Presiden Jokowi ya kepada dunia sebenarnya. Ya. Beliau mengatakan dalam tweetnya, uh, stop perang. Ya. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah mereka-mereka yang bertikai tidak seharusnya menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ya. Dan ini sudah ada di pasal 2 ayat 3 dari Piagam PBB. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita itu sudah tepat. Ya, ya karena apa? Karena kita bicara soal uh, penghentian dari perang. Ya. Penghentian dari perang. Tetapi kalau Amerika Serikat CS dia itu menggunakan pasal 2 angka 4 dari piagam PBB yang intinya adalah serangan Rusia itu dianggap sebagai serangan satu negara terhadap integritas wilayah negara lain. Ya. Nah, sayangnya kita Indonesia ikut-ikutan ya. mengatakan seperti itu. Ya, seharusnya saya katakan Bapak Presiden jelas mengatakan stop perang, tapi Kementerian Luar Negeri ya. buat pernyataan resmi itu seolah-olah menggunakan pasal 2 ayat 4 dan akhirnya ujungnya adalah ya tidak setuju dengan serangan dari Rusia dengan mengatakan bahwa serangan militer terhadap Ukraina itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima tanpa menyebut Rusia. Tapi kan nggak bisa, orang pasti tahu itu Rusia. Lalu mungkin Kementerian Luar Negeri mengatakan, tapi ini kan lebih soft daripada kondem gitu ya. Kondem itu mengutuk atau mengecam, ini cuman tidak bisa diterima. Udahlah, nggak usah bermain seperti itu. Kenapa saya katakan Ka seperti itu? Karena Kementerian Luar Negeri atau Indonesia, kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa mendamaikan mereka-mereka mereka yang bertikai, ya. atau bahkan pergi ke bukan dewan keamanan PBB, Alfa, tetapi ya. pergi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Okay. Nah, beberapa hari yang lalu ini ada pertemuan perdebatan di Majelis Umum. Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana tidak ada veto di sini, ya semua negara punya suara yang sama. Ya. Nah, nanti mereka akan menyiapkan sebuah rancangan dan rancangan itu yang kemudian akan di voting setuju atau tidak setuju. Nah saya berpikir bahwa rancangan itu ada dua. Pertama rancangan yang disponsori oleh Amerika Serikat yang ya. akan mengatakan bahwa uh, mengutuk serangan dari Rusia dan menganggapnya sebagai suatu invasi. Tapi ada juga rancangan dari Rusia yang mengatakan bahwa serangan Rusia itu bisa dibenarkan berdasarkan pasal 51 Piagam PBB karena apa? Karena dua republik yang baru saja diakui meminta dia untuk melakukan istilahnya collective self defense dan yang kedua, Rusia merasa ada kekhawatiran ancaman kalau misalnya Ukraina nanti beralih kepada negara-negara barat dan menjadi anggota NATO sehingga dia akan mengatakan saya boleh menyerang. Apa yang saya lakukan ini sah menurut pasal 51 Piagam PBB. Nah, dalam konteks dua rancangan itu, kalau saja Indonesia tidak mengutuk apa yang dilakukan oleh uh, Rusia, maka kita bisa mengusulkan rancangan yang merupakan alternatif dari dua ini, yaitu Intinya adalah semua pihak harus menghentikan kekerasan yang mereka gunakan sekarang juga. Dan yang kedua, maka para pihak diminta untuk duduk dan menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga apa? Sehingga rakyat sipil itu terlindungi. Ya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau saja Kemlu tidak membuat pernyataan resmi yang mengatakan bahwa serangan terhadap Ukraina itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Hmm. Kenapa? Pasti Rusia akan mengatakan, ah Indonesia kamu sudah berpihak, ya, dan ya. mereka tentu keberatan dengan upaya-upaya damai yang ingin didorong oleh Indonesia seperti itu. Oke, rancangan-rancangan tadi yang Prof sebutkan itu, apakah memungkinkan, Prof, kita langsung membawa ke Majelis tadi Majelis masa Bangsa-Bangsa, ya, Prof ya? Oh iya, hmm. kan begini di Majelis Umum PBB itu ya. dilakukan perdebatan-perdebatan. Perdebatan nah ya. atas dasar perdebatan itu maka ada tim perumus yang mencoba untuk membuat uh, resolusi ya. draft resolusi rancangan resolusi itu. Ya. nah saya duga resolusi rancangan itu akan ada dua yang ya. tadi saya katakan sponsornya yang satu dari Amerika yang menganggap ini sebagai suatu invasi dan kemudian mengutuknya tapi satu lagi dari Rusia yang mengatakan bahwa tindakan mereka ini dibenarkan ya. berdasarkan pasal 51 piagam ya, ya. PBB karena mereka melakukan self-defense. Nah ini yang terus kemudian harusnya Indonesia tampil. ya, ya. Memunculkan satu resolusi sehingga apa? Dari sekian ratus, seratus sekian uh, negara yang menjadi anggota PBB, mereka punya pilihan. Apakah akan mengekor kepada Amerika Serikat? Ataukah mengekor kepada Rusia? Atau, mereka akan memilih rancangan yang dibuat oleh Indonesia. Nah, disinilah pentingnya peran dari Bapak Presiden sebagai presidensi G20 mau okay. menyelesaikan permasalahan ini dengan damai. Itu yang sebenarnya saya harapkan dari uh, Indonesia. Oke, okay. baik Prof, kita masuk ke sisi lain, yaitu perundingan yang sempat digelar antara pihak Rusia dan Ukraina. Nih, Prof, awal pekan ini di perbatasan Belarus. Nah, hasilnya nol nih, Prof. Perundingan gagal mencapai perdamaian. Bahkan muncul juga spekulasi dalam perundingan tersebut, muncul desakan agar uh, muncul desakan dari Rusia agar Ukraina menyerah. Nah, seperti apa nih, Prof? Hikmahanto melihat peluang perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ini, Prof, begini: pertemuan yang kemarin pertama kali itu ya. saya tidak anggap bahwa itu nol atau gagal sama sekali. Tidak, okay. karena apa? Uh, sudah ada progres. Artinya, okay. progresnya apa? Progresnya adalah uh, kedua negara mau duduk bersama, ya, karena tadinya... Dengan berbagai alasan, yang satu mau, yang satunya tidak. Ada yang mengatakan bahwa tempatnya tidak ideal dan lain sebagainya. Tapi akhirnya mereka bertemu dan mereka bertemu selama lima jam. Ya, proses negosiasi itu memang harus ada uh, dialog. Ya. ya. Dan inilah proses dialog itu. Nah, seharusnya uh, dalam dalam benak pemikiran saya sebenarnya yang bisa disepakati itu sebenarnya tiga hal. Ya. Pertama adalah gencatan senjata. Ya. Kalau bisa itu yang diprioritaskan ya yang harus disepakati uh, pada pertemuan berikutnya yaitu adanya gencatan senjata. Kenapa? Karena kalau gencatan senjata itu dilakukan maka rakyat sipil itu di Ukraina akan aman, ya tidak ada mereka-mereka yang harus keluar dari uh, negaranya atau kotanya dan lain sebagainya. Ya. Itu yang harus yang pertama. Yang kedua, pasti di dalam uh, negosiasi itu ada keinginan Rusia Keinginan Rusia itu apa? Ya. Pertama yang paling tinggi adalah mengganti presiden, ya kan? Tapi ya. mereka akan mengatakan, oke bisa saja presiden itu tetap, tetapi mereka eh, presiden ini tidak boleh berhaluan ke Barat, ya harusnya condong ke kami, ke Rusia, ya mungkin itu sebagai katakanlah eh, yang lebih rendahnya, kolnya ya. itu yang agak rendah begitu ya nah sementara kalau dari sisi Ukraina mereka akan mengatakan enggak presiden akan tetap hmm. ya dan kita bebas mau masuk ke Uni Eropa atau misalnya masuk NATO dan ada lagi satu lagi yaitu dua republik itu jangan Rusia akui ya oh nah, nah inilah yang kemudian harus disepakati antar negara itu antar dua negara ini nah Putin memang bilang bahwa uh, kalau misalnya presiden ganti ganti ini sudah saya sudah nyerang Bukan berarti saya tidak akan terus menyerang, kan? Kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Nah, ini yang kemudian harus ada nih apa namanya take and give-nya, sampai kemudian ada kesepakatan. Ya, saya nggak tahu kesepakatannya seperti apa, tapi yang harus bisa diakomodasi kepentingan dari Rusia maupun Ukraina ini. Oke, Prof. Menurut rencana, perundingan kedua akan segera digelar oleh Rusia dan Ukraina nih, Prof. Kali ini rencana perundingannya digelar di perbatasan Polandia nah melihat tuntutan Rusia agar Ukraina menyerah dan Ukraina juga yang jelas menolak akan seperti apa nih perundingan kedua nanti Prof apakah tuntutan kedua kedua belah pihak akan semakin meningkat atau akan lebih akomodatif nih Prof ini semua akan tergantung dari intensitas peperangan yang sekarang ini masih berlangsung ya, ya. Uh, apalagi kalau misalnya akan terus berlangsung sampai pertemuan yang kedua dan kalau misalnya kita lihat saja kalau Rusia unggul di situ maka bisa saja dari pihak Ukraina dia banyak mengalah karena dia rakyatnya negaranya ya yang penting adalah uh, tidak ada lagi serangan kepada mereka. Tetapi kalau misalnya ternyata uh, dari rakyat Ukraina dan angkatan bersenjatanya gigih dalam uh, mempertahankan serangan-serangan uh, dari Rusia maka bisa saja uh, mereka mengatakan. Enggak, saya tidak mau tunduk dengan apapun yang diinginkan oleh Rusia. Nah, ini yang kita belum tahu karena apa. Proses uh, perang ini kan masih berjalan ya, ya, sampai dengan memasuki perundingan yang kedua. Nah, itu yang saya juga tidak mampu menjawab karena saya kan bukan peramal ya, ya. dan saya tidak berani berspekulasi kira-kira uh, perang ini akan uh, dimenangkan, katakanlah atau diungguli oleh Rusia ataupun. Ukraina karena terus terang dari Ukraina ternyata rakyatnya mereka bersedia untuk melawan apa namanya serangan-serangan dari Rusia dan kemudian dari negara-negara barat mereka memasok senjata dan kemudian juga ada warga negara dari negara-negara Eropa Barat dan mungkin juga Amerika Serikat mungkin yang secara pribadi mereka masuk ke sana untuk menghadapi Rusia. Nah, ini yang semua kita tidak tahu nih. Ya. Akhirnya seperti apa? Ternyata yang tadinya mungkin uh, Putin menganggap bahwa serangan ini harus kayak waktu zaman Jerman itu apa? serangan kilat gitu ya, cepat ya. gitu terus kemudian kembali ya uh, ternyata tidak seperti itu karena ada perlawanan yang kuat dari rakyat Ukraina dan yang kedua tidak seperti juga di Afghanistan di ya. mana ketika Taliban masuk Uh, banyak mereka-mereka bahkan yang dibantu oleh Amerika Serikat dan sebagainya itu langsung menyerah tanpa ada perlawanan. Jadi itu yang kemudian oleh Amerika Serikat kan disesalkan, ya. uh, kok tidak ada kegigihan nih, di dalam uh, menghadapi serangan dari Taliban. Nah tetapi ini berbeda nih yang uh, saya lihat di Ukraina ini. Jadi uh, mungkin butuh beberapa waktu dan tentu uh, bagi Rusia juga se semakin lama perang ini berlangsung semakin tidak baik karena di dalam negeri uh, tentu banyak uh, apa tantangan dari rakyatnya lalu kemudian juga membutuhkan biaya yang besar belum lagi juga ada sanksi ekonomi yang diterapkan yang mungkin uh, perlahan-lahan mulai dirasakan ya uh, dan uh, mungkin juga uh, Rusia harus menghadapi berbagai uh, masalah di dalam negeri yang harus diselesaikan. Nah, okay. ini yang membuat Rusia ya uh, terus terang ya dia harus segera menyelesaikan ini atau ya sudah uh, mereka untuk supaya mukanya tidak hilang mereka menyepakati perjanjian yang uh, lebih unggul Ukra Ukraina daripada Rusia. Oke baik Prof saat ini juga muncul analisis sebenarnya Vladimir Putin sedang menggelar perang hibrida nih Prof yaitu gabungan perang konvensional ditambah aksi cyber dan propaganda global dengan tujuan menjatuhkan Presiden Ukraina Vol Volodymyr Zelensky nih Prof. Nah apakah itu artinya tidak akan ada kata damai ini Prof sebelum tujuan Rusia itu tercapai untuk mengendalikan Ukraina? Ya, ini ya yang di Indonesia kita ini sudah mendeteksi. Ya. Di dalam undang-undang PSDN itu perang yang disebut sebagai perang hybrid. Ya. Nah perang hybrid ini sebenarnya adalah perang tidak hanya yang konvensional ya. menggunakan pasukan alutsista tetapi menggunakan apa namanya, memanfaatkan cyber. Ya. Ya, jadi ada cyber war. Bayangkan, mungkin semua kebanyakan alutsista itu digerakkan dengan berbagai apa namanya digital, ya, computerize ya. Nah, ini kalau misalnya itu dilumpuhkan, itu kan sangat berbahaya, ya. Dan ini memang benar perang itu sudah masuk ke area itu. Tetapi tidak hanya sekedar melumpuhkan, tetapi bagaimana propaganda, propaganda lewat sosial media. Misalnya saja di Indonesia, jangan kira bahwa Uh, apa masyarakat kita uh, berpihak pada Ukraina tapi banyak juga yang berpihak pada Rusia karena apa mungkin saja di sosial media ditunjukkan bagaimana ketegasan dari seorang Putin bagaimana tentara uh, Rusia bahkan tentara Rusia yang wanita yang cantik-cantik dan lain sebagainya tetapi punya ketegasan nah hal-hal yang seperti itu yang membangkitkan bahwa oh iya ini belum lagi uh, mungkin karena kita uh, dari pihak Rusia tahu bahwa di Indonesia ini banyak Muslimnya. Kemudian diekspos tentang uh, tentara yang dari Rusia yang membantu tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina itu mereka yang dari Chechnya. Chechnya itu kebanyakan adalah Muslim, ya kan? Nah ini ini semua dilakukan dan Ukraina pun sekarang juga tidak mau kalah. Uh, mungkin juga negara-negara Barat juga tidak mau kalah. Dia memunculkan. Foto-foto atau video-video yang memperlihatkan kesengsaraan dari rakyat Ukraina atas terjadinya perang ini, dan kemudian juga masih banyak lagi aksi-aksi heroik dari masyarakat setempat, selebgram yang akhirnya mereka memanggu senjata untuk menghadapi serangan dari Rusia. Nah, jadi ini semua terjadi, ya, ini semua terjadi. Nah, ini yang Uh, apa namanya kita sekarang istilahnya bilang total total war gitu ya jadi uh, perang yang total tidak mm. hanya konvensional tapi juga yang sudah sampai ke cyber, cyber. seperti itu mm -mm. oke okay, baik prof nah tentang ancaman nuklir nih prof inisiatif apa nih yang bisa Indonesia lakukan atau ASEAN lakukan agar ancaman nuklir tidak jadi kenyataan atau justru Indonesia dan ASEAN harus siap siap harus siap siap juga nih prof jika skenario terburuk terjadi Ya, kalau misalnya skenario terjadi, apa yang bisa kita lakukan sejarah ya. kita tidak punya ya, dan kita ingin bahwa eh, apa namanya eh, nuklir itu ya perang nuklir itu tidak terjadi, itu yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa kita harus berupaya berikhtiar agar para pihak ya itu mau duduk di meja perundingan dan tidak menggunakan kekerasan karena yang saya khawatirkan kalau sudah ego yang muncul dan tidak mau kalah dan kemudian tidak mau kehilangan muka maka perang yang seharusnya katakanlah untuk hal-hal uh, yang ya kebesaran nama negara dan sebagainya itu akhirnya tertuju pada orang yang mempunyai komando itu dan ya. itu sangat berbahaya. Ya oleh karena itu saya ingin bahwa kita Indonesia proaktif untuk Uh, bisa meredam perang ini dan apalagi bereskalasi sampai mm. menggunakan senjata nuklir karena nah. kalau sudah sampai di situ nggak ada yang untung siapapun nggak ada yang untung dunia ini udah akan selesai udah akan hilang ya tidak hanya di Eropa atau di Amerika saja tetapi di seluruh dunia ya jadi ini yang harus dihentikan dan Indonesia kita harus berikhtiar. ya saya berharap uh, Bapak Presiden bisa mengutus Ibu Menteri Luar Negeri Ya. untuk melakukan kontak-kontak, ya, sehingga negara-negara uh, yang bertikai mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Indonesia uh, dan negara-negara lain tentunya, dan kemudian mereka akhirnya tidak akan menggunakan kekerasan dan tidak akan menggunakan senjata nuklir. Oke, baik, Prof. Terakhir, Prof. Kita singgung sedikit soal potensi meluasnya konflik ke Asia nih, Prof. Kita lihat di Timur Tengah, Israel sudah bertemu dengan negara-negara Arab membahas fakta pertahanan sebab Suriah. Pro Rusia ada juga kekhawatiran China yang ikut-ikutan Rusia. China juga menginvasi Taiwan. Nah seperti apa nih Prof melihat analisis-analisis tersebut? Pertama ya kalau soal China menginvasi Taiwan saya tuh kok nggak nggak setuju ya dengan istilah itu. Kenapa? Karena menurut China Taiwan itu adalah bagian dari China. Yeah. Tapi menurut Taiwan China yang besar itu adalah bagian dari dia gitu kan. Yeah. Nah justru yang jadi masalah itu kalau Taiwan dia ingin Merdeka. Dia mengklaim okay. kemerdekaannya. ya Yang terpisah dari uh, PRC, People's Republic of China. Kalau sekarang ini Republic of China, itu sebenarnya melingkupi sampai ke Cina Daratan. Tapi kan pemerintahnya ini lari ceritanya ke yeah. uh, apa, pulau yang namanya Taiwan. Nah, oleh karena itu, uh, kalau misalnya menginvasi sih tidak. Tetapi yeah. kan kita tahu, kalau misalnya Taiwan memerdekakan diri, lalu kemudian Cina melakukan aksi polisionil memastikan, ini kan para pemberontak ibaratnya melakukan ya. aksi polisionil nah nanti Amerika Serikat akan datang untuk membantu Taiwan. Nah, tapi eh, bagaimana konstelasinya di Asia? Kalau menurut saya dari perang yang ada di Ukraina ini, kita tahu bahwa Cina tidak punya belum punya suara, ibaratnya abstain Ya dia tidak ya. mendukung tapi juga dia tidak eh, mengecam ya. ya tindakan dari Rusia ini. Ya selama ini Cina mengatakan bahwa meminta kepada negara-negara yang bertikai untuk menyelesaikan secara damai. Tapi Cina sudah mengatakan bahwa ini semua gara-gara siapa? Gara-gara Amerika Serikat. Jadi kita udah tahu nih, ya Rusia akan mendapat dukungan dari Cina bukan karena tindakan Rusia itu benar, bukan. Tapi karena Cina punya masalah dengan Amerika. Dan dia tidak mau Amerika seolah-olah sebagai polisi dunia, dia sebagai hakim yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, maka China akan bilang saya akan bantu Rusia. Nah, dalam konteks seperti itu. Nah, di, demikian juga di negara Timur Tengah ada uh, Syria. Ya. Nah, sementara kalau misalnya di Asia, terutama di ASEAN. Kebanyakan dari kita adalah netral, kecuali Singapura mungkin karena Singapura akan mendukung apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, tapi bagi kita Indonesia utamanya kita maunya netral. Maka saya sayangkan, saya sesalkan uh, pernyataan resmi dari Kemlu yang mengatakan bahwa serangan uh, di Ukraina itu uh, tidak bisa diterima. Karena apa? Soalnya kita menjadi tidak netral. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti jadi uh, perang yang meluas, ya. nah ini ini yang uh, saya khawatir uh, Rusia dan Cina bisa bersatu. Tapi juga jangan lupa uh, Cina dengan Rusia bersatu itu sama dengan Amerika Serikat sama banyak negara Eropa ya, termasuk negara-negara sekutunya. Karena apa? Cina itu besarnya luar biasa. Ya, ditambah dengan Rusia. Ya, jadi itu yang uh, kita perlu waspadai dan tentu negara-negara uh, yang dulu eks Soviet uh, sebagian mungkin masih tetap ada di belakang Rusia. Oke, baik terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Profesor Hikmahanto Juwana atas diskusi kita pada sore hari ini Prof. Terima kasih Prof atas waktunya. Salam sehat selalu Prof. Sehat, sehat selalu. Baik terima kasih, terima kasih pemirsa Newsmaker. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.